teras komplek rumah saya. Ini ada kebetulan ada warung baru. Baru berjualan berapa lama? Udah berapa lama, Bang? Di sini udah 2 minggu. Baru 2 minggu dia jualan di sini. Ini cabang kedua sih. Cabang kedua. Namanya Naga. Ya, namanya Naga Pisang. Naga Banana. Naga Banana. Naga Banana. Terus ini dia pisang yang sudah di blend, sudah diolah. Ini dia. Ada sebelah ada menunya, Bang. Ya, ini dia menu dia. Ini dia. Ada Naga Banana. Ada original, kemudian ada coklat, ada serikaya, ada green tea, ada tiramisu, strawberry, taro, dan mozzarella. Ini dia menu-menu yang ditawarkan oleh abang yang lengkap dengan harganya. Oke, sekarang kita lihat beliau mengolah. Yang pertama di Stomo. Iya. Stomo ya. Jadi 2 minggu ini gimana nih pasarannya? Bagus nggak? Alhamdulillah, pasaran. Baru habis, ya? Belasan kilo lah. Belasan kilo. Pisang habis. Habis. Sehari. Belasan kilo pisang habis. Di sini 2 minggu ya. 2 minggu ya. Dari jam berapa nih buka ini? Kantor sih kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 1. Jam 2 siang. Iya. Sampai jam 8 atau jam 9 malam. Jam 8 atau jam 9 malam ini sudah selesai. Ini pesanan goreng. Kalau ini masih mentah ya? Iya, gorengan pertama. Ini bisa bentuknya seperti ini diapakan? Dipenyet sih pakai ini. Oh, kayak epek gitu ya? Iya, jenis pisang epek. Ini pisang epek yang dari pasar itu. Tapi dia sudah dimodif dan melalui proses berapa kali dicoba nih sampai seperti ini nih, Bang? Lama juga kali. Proses uji cobanya sampai seperti ini nih. Kita 1 bulan full kayaknya, Pak. 1 bulan full. Cobanya. Menemukan adonan yang pas sampai 2 adonan ini. Karena dia harus beda adonannya. Harus beda. Nah, kalau satu nggak bisa. Dari mana asal, Mas? Hah? Dari mana asal? Saya aslinya dari Siantan sini sih. Oh, Siantan. Ah, Pontianak juga. Orang Pontianak juga. Iya. Kirain dari luar. Iya. Biasanya orang luar nih. Dia lagi ngomong. Ini satu ini berarti satu biji. Iya. Satu biji. Pisang. Nah. Tapi yang sudah di kalau yang besar kita satu pisang, kalau yang kecil itu dua pisang. Pisang dijadikan satu. Iya. Itu naga itu maksudnya apa? Naga itu panjang artinya. Panjang. Iya. Oh, naga. Berasal dari bahasa Jepang juga sih. Oh, gitu. Iya, naga. Bukan naga orang Cina itu kan? Kalau bisa dipersepsikan seperti kayak gitu, gantung ininya sih. Iya. Jadi ada naga itu kayak model sini juga kan. Jadi naga banana berarti pisang panjang. Iya, betul. Panjang. Hitam itu apa nih, Mas? Wijen hitam, Pak. Wijen? Wijen hitam. Oh, wijen. Jadi yang hitam-hitam itu wijen. Wijen hitam. Ya, kan?
masih? Ya. Manis Toba masih? Masih. Sana juga rame kali? Ya. Sana juga rame kali? Lumayan. Apa namanya ini mas? Nanang. Nanang? Nanang. Nanang biasanya orang Sunda? Ya. Bawa keturunan Sunda juga. Sunda. Biasanya gitu. Udah keluarga nih? Belum? Alhamdulillah udah. Udah ya? Jadi buka gini nih, pasti ada sebelumnya kerja di mana gitu? Kerja di Jepang sih. Oh, di Jepang. Nah. Oh, jadi ini ide dari Jepang nih. Namanya aja sih. Kalau ide ini sih lihat-lihat gitu. Oh, ini abang nih dari dulu lama di Jepang. Berapa tahun di Jepang? Ya? Berapa tahun di Jepang? Gak lama, cuma 8 bulan aja sih. 8 bulan. Iya. Nah, kopong ya. Kopong deh ya? Iya. Nah, itu yang mahal tuh resepnya tuh. Mungkin orang bisa ya pakai tepung, tapi yeah, dia tidak kopong kan? Kopong atau melembung gitu, kayak ada udara di dalam. Biasanya kan bisa nyatu dengan pisangnya. Ini kalau yang kuali ini untuk goreng yang apa nih? Ini untuk gorengan pertama. Gorengan pertama? Iya. Oh iya? Ini untuk goreng kedua. Oh. Kualinya. Tadi kan sekali ya nih? Hah? Tadi sekali ya? Ini kan dari sini nih, dari keprekan goreng ini ditiriskan. Oh, baru digoreng gitu lagi. Jadi pisang ini nih, itu sebelumnya digoreng di sini. Iya. Ini gorengan pertama. Ya, Pak. Setelah itu barulah porsi digoreng ke situ. Kuali kedua. Ini dua kuali dia. Dan ini yang membedakan dengan pisang goreng yang biasa. Kalau biasa itu kan cukup satu kuali. Nah ini dua kuali. Dari pertama, ini diteruskan di situ. Setelah itu baru digoreng di situ. Nanti tinggal cemen. Campur rasa kan?